Diduga akibat penggundulan hutan, banjir bandang menerjang permukiman warga di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Banjir bandang terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan pegunungan Kendeng Utara. Air bercampur lumpur pekat dan sampah dari pegunungan Kendeng menerjang permukiman warga di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Banjir terjadi diduga akibat penggundulan hutan dan penambangan hingga air hujan tak terbendung. Derasnya air pun membuat warga cemas karena sungai yang berada di pinggir jalan tak mampu menampung debit air yang tinggi. Selain menutup jalur Pati Grobogan, banjir juga masuk permukiman hingga menyebabkan barang warga hanyut. Dan ini diakibatkan karena dari hulu itu air meluap dan sehingga di hilir mengakibatkan banyak sekali lumpur yang berserakan di daerah. Akibat penambangan hutan liar, pembebasan lahan, dan juga banyaknya sampah-sampah masyarakat yang tergenang tersumbat di selokan. Banjir bandang baru surut setelah menerjang selama 3 jam dan meninggalkan material sampah serta lumpur. Petugas bersama warga langsung membersihkan material lumpur pasca banjir bandang. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi melaporkan.